Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Menu isian untuk nasi kotak Jumat Berkah. Ini aku beli mentimun setengah kilo, isinya 4 biji, itu harganya 2.000. Terus ada bawang goreng instan, ini yang merek BJ, harganya 3.500. Terus ada alas daun, ini nggak beli karena aku punya di halaman rumah. Sambal bajak dibungkusi pakai plastik klip kecil, cukup 1 sendok teh aja, kemudian dilipat. Nah, untuk selada ini aku beli segini 4.000, dipotong kecil-kecil, kira-kira lebarnya segini. Kemudian ini mie goreng, ini resep mie goreng sudah ada atau udah aku jelaskan di video sebelumnya. Juga untuk menu capcay sudah aku share cara pembuatannya di video sebelumnya, jadi silakan ditonton teman-teman. Kemudian untuk ikan, ini pakai ayam goreng, aku beli 2 kilo, 1 kilonya jadi 15, jadi ini total ada 30 ayam goreng, ukurannya kira-kira segini. Nah, ini menu nasi kotak Jumat Berkah. Untuk keterangan biaya ada di deskripsi box di bawah video ini. Silakan ditonton video sebelumnya juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.